بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Insyaallah pada hari ini kuliah maghrib akan disertakan oleh Ustaz Muhammad Nasir, dan Ustaz akan menggunakan kitab Nasihat Agama dan Wasiat Imam Abdullah Al-Alawi Al-Khadaj. Ini buku ni kitab ni pihak surau telah membeli banyak buku untuk kegunaan surau, dan jika ada mereka yang bukan membeli itu sendiri untuk dibeli sekali lagi, boleh lagi nama pada saya ataupun kepada Encik Ustaz untuk berbagai tawak. Jadi diberikan sedikit di nanti yang lama saya silakan Ustaz untuk membelikan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوثين رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada malam ini Allah masih mengkurniakan kita nikmat, mengkurniakan kita satu anugerah yang luar biasa, yang mana Allah telah menghindarkan diri kita min syarri anfusina, daripada kejahatan diri kita, sehingga kita dapat bergerak hati kita, ruh kita, jasad kita ke tempat yang penuh dengan keberkatan yang Allah berikan kepada kita. Oleh kerananya syukurlah kepada Allah atas nikmat yang luar biasa ini, kerana tidak diberikan kepada semua orang, hanya tuan-tuan, puan-puan yang terpilih sahaja yang dapat melakukan ibadah dengan begitu senang. Oleh karenanya banyaklah bersyukur, kerana syukur adalah jawapan seorang hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang begitu luar biasa, yang sanggup menerima amanah, yang apabila amanah ini dibagi kepada gunung-ganang, gunung-ganang tak sanggup untuk menerima amanah ini kerana luar biasanya. Tapi Nabi kita sanggup, yang penting umatnya mendapatkan petunjuk bagi orang-orang yang ingin mendapatkan petunjuk, yaitu wasiat Nabi, Al-Quran dan As-Sunnah. Ini tuan-tuan, banyaklah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Tuan Nasir, Surau, EJK dan seluruh jemaah muslim-muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Pada malam ini kita dapat bertemu lagi tuan-tuan dalam pertemuan yang dirahmati oleh Allah, dan untuk menyambung pengajian kita. Kalau kali ini kali kedua saya datang ke surau ini, tapi untuk kali pertama kita akan baca kitab yang dikarang oleh Imam Abdullah Alawi Al-Haddad.
ini di kitab ini, buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Ustaz Subuki Abdullah Abdul Rahman Al-Hafiz. Tapi ini adalah kitab-kitab yang sangat baik tuan-tuan untuk kita baca, untuk kita dalami agar kita hidup penuh dengan apa cobaan di luar sana. Tapi kalau kita baca kitab ini, insya-Allah menambahlah kekuatan-kekuatan dalam godaan-godaan hidup yang sangat-sangat menakutkan kita hari ini. Sebelum kita membaca kitab ini tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya kita kenal dulu siapa pengarang ini, sebab kita baca-baca-baca tapi kita tak kenal siapa yang membuatnya. Jadi pada malam ini sebelum kita baca kitab bab yang pertama, bab tentang takwa, kita nak baca sikit, kita nak kenal sikit siapakah pengarang kitab ini. Kalau kita tengok tuan-tuan, saya tak baca habis, saya akan jelaskan sedikit sahaja siapa pengarang kita ini. Di muka surat yang terakhir sekali ada di situ biografi penulis, di muka surat 245 tuan-tuan ya. Imam, nama sebenar Imam Abdullah bin Alawi Al-Hadad ini ialah Abdullah bin Alawi bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali At-Tarami Al-Hadad Al-Husaini Al-Yamani. Nah, muka surat 245, di situ dia ada tulis biografi ya, penulis ini. Nama beliau sangat panjang tuan-tuan ya, Abdullah bin Alawi bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali At-Tarimi Al-Hadad Al-Husaini Al-Yamani. Macam mana kita nak ingatnya? Senang saja ingatnya Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Itu nama ayah dia, Alawi Al-Haddad. Nama dia hanya cukup Abdullah saja tuan-tuan. Dan dia dilahirkan, beliau dilahirkan pada malam Isnin 5 Safar 1044 Hijriah bersamaan 1630 Masehi di Subair, iaitu sebuah perkampungan di pinggir bandar Tarim Hadramaut Yaman. Jadi kurang lebih hampir 390 tahun yang lalu Al-Haddad, Imam Al-Haddad kita ini, Abdullah Alawi Al-Haddad ini dilahirkan. Dan ia juga, kalau kita tengok di sini, dia adalah seorang yang cacat tuan-tuan, pandangan dia. Ketika umur 4 tahun, Abdullah Al-Haddad ini Allah takdirkan ia terkena satu penyakit, penyakit cacat. Lepas tu Allah tarik penglihatannya secara zahir. Penglihatan matanya Allah tarik untuk tidak dapat melihat dunia. Tapi dengan masa yang sama, Allah campakkan cahaya dalam hatinya. Di sini dikatakan Allah bagi cahaya mata hatinya, yaitu cahaya ilmu, ma'rifah, keyakinan dan kewalian. Ternyata pengarang kita ini adalah seorang waliullah tuan-tuan. Itu yang kita sangat seronok nak baca kitab ni, sebab dia seorang waliullah. Seorang yang mengarang kitab ini begitu ikhlasnya sehingga dia nakkan orang yang membacanya mendapatkan manfaat yang luar biasa. Dan tuan-tuan, sejak kecil lagi dikatakan di sini dia telah bersungguh-sungguh dalam hal ibadah. Sampai satu ketika nenek dia tuan-tuan, dia kata, udahlah cukup-cukuplah Tuan Abdullah, kau masih kecil lagi, beribadah tu pada-padalah, tak payah nak menyiksa diri kau. Dia kata neneknya saking takut dia tengok, ya Allah, budak kecil pun macam ini sekali ibadahnya. Dia kata, buat cukup-cukup sudahlah. Mak nenek dia, mak dia pun kata pun macam itu, cukup-cukuplah nak, tak payahlah nak macam menyiksa diri. Tapi memang dia sudah menjadi satu kebiasaan bagi dia dari kecil lagi. Dia beribadah, dia suka hafal Quran. Tuan, 4 tahun cacat mata, tapi dia hafal Quran, tapi dia hafal banyak hadis. Ya? Jadi tidak ada alasan berkata-kata orang yang matanya buta. Dia kata, kita tak buta mata kita, tapi kita buta mata hati. Tuan-tuan, dia sangat takut jangan sampai itu terjadi. Jadi itu salah satu daripada kehebatan beliau. Beliau belajar dengan orang-orang hebat. Akhlak beliau sangat terpuji. Macam mana perwatakan beliau di sini? Dia berperawakan tinggi, luas antara dua pundaknya, tidak gemuk, berkulit putih, berwibawa, penuh ketenangan pada wajahnya, tidak ada kesan sedikit pun daripada cacar yang menyebabkan hilang pandangan beliau ketika usia kanak-kanak. Jadi ketika dia dah besar, tampan, gagah, tak nampak bekas cacar, tak nampak macam pernah sakit cacar pada tubuh beliau, kerana selalu dia tersenyum, penuh ramah kalau jumpa orang.
cerita sikit je, di keramah dia tuan-tuan, salah satu karamah daripada Abdullah bin Al-Haddad ni tuan-tuan, beliau kasyaf. Kasyaf ni dia boleh tengok, dia boleh tengok pandang sampai luar. Secara zahir kita hanya boleh tengok sampai sejauh mata memandang, tapi dia boleh nampak sesuatu yang kita tidak nampak. Jadi dia punya kasyafnya tuan-tuan. Pernah satu ketika ni, kalau tuan-tuan nanti baca yang habis dekat sini sangat menarik, tapi saya tak akan baca habiskan sebab kita nak baca yang lain. Saya nak ambil sedikit sahaja. Jadi ketika dia pergi dengan muridnya tuan-tuan, dengan muridnya di sini ada katakan karomahnya, dia pernah pergi dengan muridnya iaitu Syekh Hussein bin Muhammad Bafadal, ikut bersama dia ketika ingin berangkat haji tuan-tuan. Ketika ingin berangkat haji, ternyata Syekh Hussein ini Allah takdirkan dia nazak, hampir meninggal, hampir wafat tuan-tuan Syekh Hussein ni. Maka kerana Imam Al-Haddad rahimahullah ini kasyaf, dia tahu, oh ni sahabat saya, ni dah murid saya, ni nak mati dah ni. Maka dia fikir macam mana dia boleh bantu murid dia ini supaya jangan meninggal dulu. Nampak, dia nampak ada cara, dia kata ada cara. Akhirnya apa? Dia minta kepada murid-muridnya yang lain yang ikut ketika itu dengan dia, bersama-sama dengan dia. Maka dia tanya, wahai murid-muridku sekalian, di antara kalian ni, siapa di antara kalian yang ingin hibahkan, menghibahkan umur kalian untuk Syekh Hussein ni? Agak-agak contoh macam saya tuan-tuan ya. Saya tanya, tuan-tuan, umur tuan-tuan ni siapa nak hibahkan untuk saya? 10 hari pun jadilah. Jadi 10 kali 50 dan 50 hari dah 1 bulan lebih saya boleh hidup. Ditanya pada murid-murid ni, maka ada satu murid yang pertama, Sayyid Umar Amin. Dia kata, ya Syekh, saya nak hibah, menghibahkan umur saya 18 hari. 18 hari, bukan sehari dua hari tuan-tuan, 18 hari nak menghibahkan umur dia. Maka Syekh tanya, Syekh apa ni, tanya Al-Haddad ni, kenapa kau nak menghibahkan umur kau 18 hari? Dia kata, sebab 18 hari adalah lamanya perjalanan kita menuju Makkah Madinah, 12 hari perjalanan antara Madinah ke Mekah, dan 6 hari aku duduk di Makkah selama 6 hari. Jadi total selama 18 hari aku akan hibahkan umurku untuk Syekh Hussein. Dan lagi dia kata, kerana Hayyun, nama Allah Hayyun, terdapat dalam Al-Quran sebanyak 18 kali. Jadi sebanyak itulah aku nak menghibahkan umur aku kepada Syekh Hussein. Maka sahabat-sahabat yang lain juga, saya sehari, sehari, semua sehari, yang lain sehari, dia sendiri 18 hari. Total punya total, maka Syekh Al-Haddad ni pergi berjumpa, pergi ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia minta doa, dia minta pada Allah dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di makam Rasulullah ni beliau minta syafaat agar Allah perkenankan doanya. Akhirnya tuan-tuan, di sini dikatakan dia, ketika dia bermunajat, maka dia pun kembali dari makam Rasulullah dengan keadaan yang ceria. Seraya dia kata, Allah telah makbulkan doa kita, Allah telah makbulkan doa kita, dan Allah menghapuskan apa yang Allah kehendaki, dan Allah juga menetapkan apa yang Allah kehendaki. Ternyata kalau dari sini cerita ni tuan-tuan, takdir kadang boleh dirubah dengan kekuatan doa. Ini tuan-tuan, kadang doa ni boleh, kalau contoh seharusnya kita ni tak jadi, atau kita hampir kena dengan kereta lain, tapi sebelum berangkat kita doa, ya Allah selamatkanlah aku Rab, selamatkanlah keluarga aku, makbul doa kita, kita terselamat, orang lain pula yang kena. Macam flight contoh, seharusnya dia pergi MH370, seharusnya tiba-tiba sebab flight dia, tiket dia tinggal kat rumah, jadi dia tak boleh pergi, tiba-tiba flight tu dah hilang, dia terselamat, mungkin dia berdoa pada Allah. Jadi kadang ketika sesuatu itu ingin terjadi kepada kita, tapi kekuatan doa boleh memakbulkan. Akhirnya tuan-tuan, Syekh Hussein ni sembuh, Syekh Hussein ni sembuh dari penyakit dia. Tapi Imam Al-Haddad tahu, ni dia hanya hidup masa waktu sebanyak yang dihibahkan. Ketika dia ditarim tuan-tuan, dikabarkan kepada orang lain bahawa Syekh Hussein akan meninggal tahun ini. Dan begitu saja dia cakap macam itu, Syekh Hussein tu pun meninggal dunia tuan-tuan. Maksudnya Syekh Al-Haddad ni seorang yang kasyaf, yang boleh tengok keadaan. Itu semuanya adalah kerja Allah Azza wa Jal tuan-tuan.
Jadi saya suka sangat-sangat ketika kita membaca kitab ini, seorang yang begitu dekat dengan Allah, begitu rapat dengan Allah sehingga Allah buka tabir. Pandangan secara logik akal mata biasa takkan boleh nampak. Tapi dia, Imam Al-Hada ini, orang yang begitu bersih hatinya sebab Allah telah tarik mata zahirnya, tapi Allah campakkan cahaya dalam dirinya. Itu salah satu keramat, tuan-tuan, keramat yang ada pada Imam Al-Haddad ni. Dan masih banyak lagi, tuan-tuan boleh baca seterusnya untuk mengenal lebih dalam lagi siapa pengarang kita ini, tuan-tuan ya. Jadi yang penting, beliau banyak sangat murid-muridnya yang berjaya, seperti salah satunya Syed Al-Habib Hasan, Al-Lamah Ahmad bin Zaid, dan banyak-banyak lagi guru-guru beliau pun orang-orang hebat juga, tuan-tuan, Habib Umar dan bagi-bagi lagi. Itu adalah orang-orang yang hebat dalam kalangan ilmu mereka masing-masing. Sebab tuan-tuan rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, setiap zaman akan ada waliullah. Setiap zamannya, mungkin kita tengok pada zaman ini seperti orang gila yang tak tentu arah hidupnya. Kita tengok secara zahir, tapi mungkin dia seorang wali Allah. Sebab wali Allah ni, tuan-tuan, kita tak boleh pandang secara zahir. Kita tengok, dia ni macam orang gila. Tapi ternyata ada tempat saya, tuan-tuan, ketika saya belajar, tuan-tuan ya. Setiap pagi, dia akan pergi ke sawah pagi. Dia akan mencangkul saja kerja dia. Cangkul. Setiap pagi saya tengok, dia mencangkul, cangkul, cangkul. Tak apa yang dia cangkul, tak tahulah, cangkul. Kalau waktu kita dah belajar, dah tengok orang tak ada, dia buka satu tempat tu, memang dia khusus itu, dia solat je. Kalau ada orang, dia pula mencangkul lagi. Dah belajar tu, kalau kita dah keluar daripada sekolah tu, dia pun cangkul balik. Cangkul balik. Kalau malam, kita tengok dekat rumah dia, tuan-tuan, suara baca Quran saja, tuan-tuan. Rupanya dikatakan, dia salah seorang dari wali Allah. Kita masa tu memang sangat banyaklah kalau kita tahu, tuan-tuan. Tapi wali ni, dia cuma tahu antara dia dengan dia sahaja. Mungkin kita secara zahirnya boleh tengok, atau kita kata ni orang gila lah. Tapi kita tak boleh nak salahkan dia, sebab dia sangat dekat dengan Allah, kita tak boleh tengok. Tapi yang jelasnya, setiap zaman ada wali Allah. Ini tuan-tuan. Jadi kita beruntung kita boleh baca kitab yang dikarang oleh seorang syekh, seorang wali yang membuat kitab ini untuk baiki orang lain. Jadi tuan-tuan rahmatullahi Allah SWT, kalau tuan-tuan nak baca, nak kenal lagi dia, boleh baca sehabis-habisnya pada tentang biografi Abdullah Al-Haddad ni. Dan dia satu lagi, dia suka gemar sangat-sangat dia baca La ilaha illallah. Dalam apa jua keadaan, kecuali dalam tandas hati sahaja boleh, jangan mulut. Itu dia pun suka baca La ilaha illallah, La ilaha illallah. Itu selalu dia ucapkan. Ini tuan-tuan, tuan-tuan kalau sambil-sambil duduk, drive, sambil mandu dan sebagainya, cubalah ucapkan perkataan-perkataan itu. Sebab itu kata-kata azimat yang sangat hebat. Kita tak perlu jadi seorang wali pun, kita baca itu, kita akan menjadi orang yang hebat. Itu tuan-tuan, rahmatillah Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit tentang pengarang kita, iaitu Imam Abdullah Alawi Al-Haddad. Dan seterusnya tuan-tuan, kita akan masuk ke bab yang pertama, iaitu mabahithu taqwa. Tuan-tuan nanti boleh baca kata penerbit, kata Al-Alwan daripada Syekh Nuruddin pun bagus juga, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh baca nanti. Tapi sebab saya sebulan sekali, jadi saya nak terus kepada pembahasan yang pertama, iaitu mabahithu taqwa, muka surat yang pertama, tuan-tuan. Muka surat yang pertama, perbahasan tentang taqwa. Jadi kita terus kepada tajuk kita pada malam ini, iaitu tentang perbahasan tentang taqwa. Syekh Abdullah ni mengambil terus daripada ayat Allah Subhanahu wa taala untuk membenarkan apa yang ingin dia katakan, tuan-tuan. Kalau kita tengok di sini, dikatakan at-taqwa sababus sa'adati wal falah, dia kata bahawa taqwa ialah penyebab kebahagiaan dan kejayaan.
Jadi tuan-tuan, kita baca ayat Allah SWT ni, Syekh ni ambil kutip ni sebab dia nak mengekalkan atau membenarkan apa yang ingin dia katakan. Pertama sekali dia ambil surah An-Nisa ayat 87 dan 122. Ni tuan-tuan hebat ni. Ayat ini untuk mengatakan qala Allahu ta'ala wa man asdaqu minallahi haditha. Dikatakan, dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Yang satu lagi, wa man asdaqu minallahi qila. Siapakah perkataan yang lebih benar daripada perkataan Allah? Ini pertama kali dia ambil ayat ni untuk memastikan bahwasanya kekuatan kata kalimah atau kalimatullah adalah yang paling hebat daripada kalimah-kalimah yang lain. Jadi dia ambil ayat ini untuk memastikan apa yang ingin dia sampaikan, bahwasanya ini adalah benar-benar untuk kita daripada Allah Azza wa Jalla. Ini tuan-tuan. Seterusnya kita baca lagi ayat surah Ali Imran ayat 102 hingga 105. Dia kata di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaykum id kuntum a'da'an fa'allafa bayna qulubikum fa'asbahtum bi'ni'matihi ikhwana وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Itu yang paling atas sekali tuannya. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan. Semasa jahiliyah dahulu, lalu Allah menyatukan antara hati kamu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam, maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. Dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliyah, lalu Allah selamatkan kamu daripada neraka itu disebabkan nikmat Islam itu juga. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kitab yang pertama ini, pengarang ini telah meletakkan Al-Quran. Sebab apa? Kata Imam Al-Ghazali, tuan-tuan, untuk melakukan atau untuk mendapatkan hati kembali, hati yang resah gelisah tuan-tuan, maka Imam Ghazali kata, carilah hatimu ketika engkau membaca Al-Quran. Jadi pengarang kita ini meletakkan ayat Al-Quran di tempat pembahasan takwa yang pertama untuk mengharapkan kepada pembacanya dapatlah dia membaca ayat Al-Quran secara tidak langsung, dapat memberikan penerangan dalam dirinya sehingga ketika ia belajar, ketika ia ingin mendapatkan ilmu, senang saja Allah nak campakkan kepahaman kepada dirinya. Sebab apa? Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khaira yufaqihhu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan dalam dirinya, maka Allah akan campakkan kepadanya kepahaman pada agamanya. Jadi inilah tuan-tuan rahmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara tidak langsung kita baca ayat Quran, maka kita akan masuk cahaya dalam diri kita. Saya dah baca Quran tapi tak tenang, kenapa? Sebab kita baca, kita tak baca betul-betul. Tapi ini tak secara kita langsung kita baca ayat ini tuan-tuan, agar kita hati kita bersih. Saya sambung lagi baca untuk dapatkan pengalaman atau manfaat takwa ini tuan-tuan ya. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya supaya kamu mendapat petunjuk dan hidayahnya. Itu sambungan ayat yang di atas tadi. Seterusnya, dan hendaklah ada antara kamu satu puak yang menyeru berdakwah kepada kebajikan, mengembangkan Islam dan menyeru berbuat segala perkara yang baik serta melarang daripada segala yang salah, buruk dan keji. Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah bercerai-berai dan berselisih dalam agama mereka sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas dan nyata yang dibawa oleh Nabi-Nabi Allah. Dan mereka yang bersifat demikian akan beroleh azab yang besar. Jadi tuan-tuan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tengok ayat yang kedua 102 tadi, di situ dikatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Allah Subhanahu Wa Taala menyeru kepada orang yang beriman untuk bertakwa, sebenar-benar takwa. Dan di situ dikatakan jangan mati selain mati dalam Islam. Sebab ada seorang syekh ni tanya kepada murid-muridnya tuan-tuan ketika dalam di Madinah tuan-tuan, akan biasa lepas maghrib ni ada halaqah-halaqah kecil-kecil tuan-tuan. Jadi syekh ni tanya kepada murid-muridnya tuan, dia kata di sini siapa yang mu'allaf? Maksudnya orang yang mu'allaf lah, ditanya pada masa tu. Kata murid labas, tidak ada, tak ada, tak ada, tak ada. Sini semua Muslim daripada lahir, dia kata. Maka syekh tu pandang murid-murid dia tuan-tuan, dia tengok muka murid-murid dia. Kalian sedar tak, dia kata, ketika Islam ingin datang, dia dibela, dia telah dibantu oleh orang-orang yang lemah yang telah mengangkat Islam itu, sehingga darah ketika itu sampai ke buku lali dalamnya, darah yang telah mengalir untuk memperjuangkan Islam itu sendiri. Dia kata, awak semua ni, bukan ni maksudnya ketika itu, kalian semua ini, kalian telah dilahirkan sebagai Islam. Allah telah memilih kalian tanpa kalian harus minta untuk lahir sebagai Islam, tapi Allah telah takdirkan kalian lahir sebagai Islam. Maka pengkhianatlah kalian ketika kalian tidak mengamalkan Islam itu secara sempurna. Karena kalian tak minta, tapi Allah kurniakan Islam itu kepada kalian. Dia kata, menangis semua murid-murid itu tuan-tuan. Inilah ayat ini, jangan mati kecuali mati dalam Islam. Sebab kita tak minta, tapi Allah kurniakan. Ini satu anugerah yang luar biasa. Ini, itulah pengarang kita ni, hati dia bersih sangat. Maksud ayat ini yang dia nak bagi pada kita first sekali tuan-tuan. Jadi apa? Ketika kita hidup ini, kita tahu inna dina indallahil Islam, hanya di sisi Allah agama Islam sahajalah yang benar-benar diterima oleh Allah Azza wa Jal. Jadi tuan-tuan rahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Dan pada ayat ini juga dikatakan kalau tidak ada orang yang menyeru kepada kebaikan, habis kita. Kan ada azan ni belum ya, tuan-tuan pasti pernah dengar perkataan ini, oh, ustaz ramai tapi maksiat pun lagi ramai. Kalau ustaz sikit, pasti maksiat sikit. Tuan-tuan pernah dengar tak perkataan tu? Saya sakit hati saya dengar. Ustaz ramai, maksiat banyak. Ustaz sikit, pasti maksiat sikit. Apanya yang sikit? Sekat banyak pun maksiat lagi banyak. Kalau tak ada, ni ayat ni lah, kalau tidak ada orang yang menyeru kepada kebaikan, semakin hancur sehancur-hancurnya. Sebab sekarang tuan-tuan kita tahu, bukan hanya sekadar orang tak buat hukum Allah, bukan sekadar tak melakukan perintah Allah, sekarang sanggup mencabar lagi. Bukan hanya sekadar aku tak nak buat lah, cabar lagi, itu dah tidak relevan lah hukum Allah ni. Ini dah tak sesuai lagi, Nabi tu tak sesuai lagi, ini hukumannya, itu zaman 1400 tahun yang silam lah, sekarang zaman moden lah. Macam-macam untuk pertikaikan hukum Allah. Jadi kalau tidak ada orang yang berfikir untuk kebaikan, maka susah, maka hancurlah sehancur-hancurnya. Tapi hari ini, di dalam ini, surau ini, dan banyak-banyak surau, mereka mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran ini, iaitu menyediakan platform, menyediakan tempat, wadah untuk orang dapat memikirkan kebaikan-kebaikan. Alhamdulillah tuan-tuan,
pada bab yang pertama tentang sebab takwa dapat membahagiakan diri dan dapat menjayakan seseorang yang ingin mendapat kejayaan. Jadi tuan-tuan rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kita nakkan tuan-tuan, ketika kita hidup kita dalam naungan Allah Azza wa Jal. Sebab kalau kita tengok tuan-tuan rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, kita selalu dengar takwa, takwa, takwa. Saya bahkan sampai rukun dalam khutbah pun, ya ayuhan nas, ittaqullah. Kita selalu dengar. Kalau khutib tak baca itu, rukun khutbah batal. Samping pentingnya seperti itu, tapi kita tahu hanya sekadar takwa, 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 takwa. Apa itu? Kita dah muak dah dengar hasil perkataan itu sahaja yang kita dengar. Tapi kita nak tahu lebih dalam apa sebenarnya yang ada dalam perkataan takwa itu. Biasa orang kalau sebut takwa, tuan-tuan hanya kata takut. Takut pada Allah, takutlah pada Allah. Tapi mari kita baca tuan-tuan di muka surat yang ketiga, penjelasan oleh Abdullah Al-Hadda ini, apa itu takwa tuan-tuan. Dia katakan bahwasanya wattaqwa wasiyyatullahi rabbil alamin lil awwalin wal akhirin. Ha, ini dia tuan-tuan. Dia kata takwa merupakan pesanan Allah Azza wa Jal, rabbil alamin, Tuhan sekalian alam, lil awwalin, untuk orang-orang yang terdahulu atau orang-orang yang pertama, wal akhirin, dan orang-orang yang terkemudian, orang yang hari akhir, macam kita lah ni tuan-tuan. Jadi wasiat Allah Azza wa Jal, perkataan takwa, takwa, takwa. Jadi tuan-tuan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kadang takwa ni, iman ni, dia tak dapat diwarisi. Macam kata Raihan, iman tak dapat diwarisi oleh seorang ayah yang bertakwa, beriman kan. Dia tak boleh diwarisi tuan-tuan. Kalau ayah saya seorang syekh besar pun, kalau ini bukan daripada hati, dia tak akan diwarisi. Tapi dia boleh dipelajari. Ha, dia boleh dipelajari sebab adalah ini wasiat Allah Rabbil Alamin. Seterusnya, fama min khairin ajilin wala ajalin zahirin wala baqin illa wa taqwa sabilun musilun ilaihi wa wasilatun muballighatun lah. وَمَا مِنْ شَرٍ عَاجِلٍ وَلَا أَجَلٍ ظَاهِرٍ وَلَا بَاطِنٍ. Dia kata justru tiada satu kebaikan pun di dunia mahupun di akhirat, yang zahir mahupun yang batin, melainkan takwalah yang menjadi perintis dan penyebab yang menyampaikan kita kepada kebaikan tersebut. Tuan-tuan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tuan-tuan tengok hari ini tuan-tuan, kenapa orang, saya baru-baru jumpa dekat Shah Alam Session 7 Tadi saya baru pergi dekat surau tu. Dia kata surau ni, ketika orang nak pergi subuh, dia kata, ketika kita ingin pergi subuh ni, ada seorang yang buang bayi dia dekat tepi pintu nak masuk jemaah. Masih ada tali pusat lagi tuan-tuan, masih ada tali pusat, masih merah lagi bayi tu, diletak dekat surau. Nak pergi masuk, pergi surau masuk dalam jemaah, nak pergi tengok, ada bayi masih ada pusat lagi tuan-tuan. Bukan 1400 tahun yang silam, bukan pada zaman jahiliyah, pada zaman bayi perempuan saja lahir malu mengaibkan, langsung dibunuh. Ini zaman abad 21 tahun 2014. Sebab dia tak tahu apakah itu wasiat Allah Azza wa Jalla. Seperti saya pernah katakan kepada tuan-tuan, ketika manusia lupa akan janjinya kepada Allah, yaitu muahadah kita kepada Allah, maka boleh saja apa-apa pun boleh terjadi. Muahadah, perjanjian, dia lupa dia telah berjanji bahwasanya hidup matinya untuk Allah. Saya ada katakan di sini, kalau tak silap saya. Dan kita telah berjanji ketika dalam alam roh bahwa kita ni adalah hamba Allah. Bala syahidina, kita bersaksi bahwa kita ni untuk Allah. Tapi ternyata manusia hari ini dia lupa akan itu. Sebab apa? Sebab ternyata dalam diri dia cahaya kebaikan telah tidak ada dalam diri dia. Jadi tuan-tuan hari ini ada, maka bersyukurlah kepada Allah, kerana Allah kurniakan tuan-tuan hati yang bersih, hati yang terang, yang dapat menyuluh kepada kebaikan untuk datang ke rumah-rumah Allah. Sebab tuan-tuan, kalau hati kita tak bersih, hati kita tak ada cahaya, dia tak akan pernah bawa cahaya itu ke tempat cahaya. Kalau hati kita kotor,
dia akan bawa ke tempat yang kotor juga. Tapi kalau hati kita bersih, dia akan tarik ke tempat-tempat yang bersih juga. Inilah contoh-contoh orang yang memiliki cahaya dalam hatinya. Jadi kalau tuan-tuan ya, suka melakukan ibadah, maknanya Allah sedang rida kepada kita. Sebab semakin orang hidupnya, kegiatan hidupnya dari buka mata sampai tutup mata melakukan kebaikan untuk dirinya dan orang lain, maknanya sedang Allah sedang baik kepada dia, Allah sedang rahmat kepada dia. Tapi ketika dia melakukan keburukan, apalagi buruk untuk dia dan orang lain, Allah sedang murka kepada dia. Mudah ya? Jadi kalau kita baca lagi tuan-tuan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, illa wa taqwa hirzun harizun wa hismun hasinun lisalamati min. Dia kata di sini, begitu juga tiada satu kejahatan pun sama ada di dunia maupun di akhirat, yang zahir maupun yang batin, melainkan takwalah yang menjadi pendinding yang teguh dan benteng yang kukuh untuk selamat melepaskan diri daripada bahayanya. Ini tuan-tuan, kalau kita tengok ciri-ciri orang yang bertakwa, dia kata di situ ada, saya ada baca buku tuan-tuan, di situ dia katakan ciri-ciri, antara ciri-ciri orang yang bertakwa, dia kena buat ingat dua perkara. Kalau yang biasa kita dengar, ingat lima perkara sebelum lima perkara, tapi ini untuk takwa, ingat dua perkara tuan-tuan. Perkara yang pertama apa? Dia kata, ingatlah kebaikan orang lain yang pernah buat baik kepada kita. Itu ingat. Maknanya pernah satu, kalau tuan-tuan pernah tengok dekat YouTube, saya pernah dapat video itu, sangat menyentuh. Walaupun bukan dibuat oleh orang Islam, di Thailand tuan-tuan, di Thailand video ni. Ketika orang buat baik kepada dia, dia ingat sampai 30 tahun kemudian pun dia ingat tuan-tuan. Kisah dia, seorang budak kecil ni tuan-tuan, budak kecil ni, dia bawa satu bungkusan plastik. Dia lari, rupanya dia dikejar oleh makcik. Makcik-makcik dia kejar. Oi budak, dia pun lari, sampai dia bawa lari tu, rupanya dekat tepi tu ada kedai penjual mi. Pakcik-pakcik jual mi dengan anak kecil, budak-budak kecil dia. Ketika tu pakcik tu tengok, kenapa kau lari-lari, stop. Waktu dia stop, makcik tu menjerit-jerit, Ni dia ni. Kenapa? Dia ni tu tangan dia tu, dia curi ubat-ubat tu dia baru dicuri. Kenapa kau curi? Berapa harga dia? Kata pakcik tu tanya. Berapa harga dia? 30 baht. Pakcik tu pun pergi ke dalam, suruh anak kecil dia, perempuan tu, ambil duit 30 baht bagi makcik ni. Biar dia pergi. Makcik tu pun menjerit-jerit. Dia kata, jangan, kau kalau buat lagi, siap kau. Dia kata pada budak tu. Maka makcik tu pun pergi. Tanya pakcik tu, tanya pada budak kecil ni, kenapa kau curi ubat-ubat ni? Kenapa? Dia kata, pakcik, saya ambil ni sebab mak saya dekat rumah sekarang sudah sakit, saya tak ada duit nak beli ubat, inilah saya curi ni. Maka kata pakcik tu, okey, sekejap. Dia pun pergi suruh anaknya, Ling, ambilkan mi, bungkuskan dengan air. Anak dia merengut, mungkin hari-hari mungkin ayah dia selalu buat baik macam tu lah. Merengut, hari-hari pun ayah buat macam ni. Lepas tu dia bagi. Budak kecil tadi dia tengok aje, pakcik tadi tu dia tengok macam marah, tak tahulah dia tengok je. Lepas tu dia pun pergi. Hari berjalan, 30 tahun yang pakcik tadi lagi lah, pakcik lagi lah, tua sikit. Dah tua lah, bukan tua sikit, tua banyak. Masa dia buat mi tuan-tuan, 30 tahun kemudian, dia dah si jual mi, memang penjual mi kan. Rupanya jantung dia daduk, pak, dia pengsan. Dia pengsan lagi, pakcik ni pengsan. Maka anak dia pun dah gadis, dia bawa ke hospital. Sampai di hospital, rupanya tuan-tuan, bil untuk ubat pada pakcik ni kena bayar 30 ribu baht. Macam mana nak cari budak, anak garis dia pun kata, ya Allah, macam mana, bukan ya Allah, dia kata, macam mana ni nak bayar 30 ribu dalam masa yang singkat ni, tak betul ni. Dia kata, fikir, ah, jual lah kedai, mana lagi, jual kedai lah. Dia pun tulis dekat kedai dia, dijual, sila hubungi. Rupanya ada tangan yang ambil, perempuan tu balik ke hospital, ada tangan yang ambil tulisan tu.
dia dah beli rupanya, dia beli. Lepas tu dia pergi ke hospital, tanya berapa bil, 30,000 baht dia settlekan. Lepas tu dibagi bil baru kepada budak perempuan tu, orang lain yang bagikan. Bagi ni budak perempuan tu pun, apa ni, buka je lah. Yang bagi tu pun berlalu, budak perempuan ni buka depan ayah dia. Ayah dia masih tak sedar lagi, dia buka bil, tengok dah 0.000.000 dah. Tak ada lagi dah 30,000 baht tu, dah 0.000. Jadi tuan-tuan, puan-puan rahmatullahi Allah SWT, untuk mengingat kebaikan orang lain. Jadi anak gadis dia tadi tengok dah kosong dah, 30,000 baht tu dah tak ada lagi. Rupanya dia baca lagi surat tu, bawahnya lagi dia kata, masih ingat tak engkau ketika 30 tahun yang silam, ketika ayahmu, dia kata di situ, membagikan saya untuk 3 bungkus plastik. Satu bungkus plastik harganya 10,000, dia kata, untuk satu bungkus plastik ubat. Satu bungkus 10,000 untuk satu bungkus mie yang engkau berikan, dan 10,000 untuk satu bungkus air yang pernah diberikan 30 tahun yang lalu. Ditulis itu, sayalah budak kecil yang ayah engkau bantu. Tengok rupanya, datanglah doktor. Datang doktor tu, dia kata, sayalah budak kecil yang dulu pernah ayah engkau bantu. Dia rupanya jadi doktor, tuan-tuan. Sebab dia tengok, dia kata, aku harus bantu, aku harus bantu orang. Rupanya dia 30 tahun yang silam waktu dibantu dia tu, dia tengok, rupanya dia kata dalam hatinya, saya tu tak nak jadi doktor untuk bantu orang lain. Rupanya dalam video last tu, dah berapa ramai rupanya orang yang dia bantu, tuan-tuan. Sebab itulah, ketika kita buat baik, kita tak perlu ingat, tapi pasti confirm orang yang kita bantu akan ingat sampai mati pada kita. Itu juga kalau kita buat jahat, sampai mati orang akan ingat kita juga. Jadi bahaya tu, tuan. Takut-takut kita buat jahat, tayar kita kena pancet lah, orang tunggu dekat tepi jalan lah, bawa pedang ke apa, bahaya. Kalau kita buat baik, sampai mati orang ingat kita. Kita buat jahat, dengan kalau pendendam ni, memang sampai mati kita kena dendam. Itu, ingat, satu perkara, dua perkara saya katakan. Yang pertama, kebaikan orang lain kepada kita kena kita ingat. Yang kedua, kejahatan orang lain kepada kita jangan kita ingat. Atau kebaikan kita kepada orang lain jangan kita ingat. Biar baik orang saja kita ingat, baik kita tak payah kita ingat pada orang lain. Biar macam pakcik tu, dia tak ingat pun baik dia pernah buat pada budak tu, tapi dia dibantu 30 tahun kemudian, dia dibantu oleh orang yang pernah dia bantu. Jadi baik orang kita ingat, baik kita tak payah kita ingat. Sebab itulah ciri-ciri orang yang bertakwa. Macam itu jugalah ketika Allah dah begitu banyak bagi kebaikan kepada tuan-tuan, maka layak sepatutnya lah kita paling banyak ingat apa yang Allah dah bagi kepada kita. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Ini yang kita nak kan. Ketika Allah banyak-banyak bagi pada kita, kita kena ingat, wajib, bukan hanya sekadar sunat muakkad ke apa ke, wajib kita ingat apa yang Allah dah bagi kepada kita, untuk menunjukkan kita bertakwa, kita ada ciri-ciri takwa dalam diri kita. Sedangkan makhluk pun boleh ingat kebaikan kita, apalagi Allah Azza wa Jal, tak patutlah kita tak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu adalah salah satu dari ciri-ciri takwa. Dan banyak lagi tuan-tuan dirahmati Allah SWT. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan kita yang akan datang, pada tajuk yang sama, tapi kita nak bahas lebih dalam lagi. Sebab tadi kita kenal dulu setengah masa, saya dah ambil untuk perkenalan. Itu pun tak habis saya baca perkenalan pada pengarang kita. Dan pada bab ini, saya ambil bacaan Qurannya untuk Allah campakkan hati kita penerang. Itu yang saya nakkan pada permulaan ini. Kita baca ayat tadi, Allah campakkan kebaikan penerangan pada hati kita. Dan kita baca sedikit tentang ciri-ciri atau apa itu takwa, manfaat dan sebagainya. InsyaAllah pada bulan hadapan kita akan sambung ke wakam 'allaqallahul 'azim fi kitabihil 'aziz.
Allah banyak berfirman tentang macam manakah orang-orang yang bertakwa itu yang mesti ada dalam diri individu orang yang bertakwa. InsyaAllah tuan-tuan, kita sambung pengajian kita. Saya harapkan sebanyak ini, kalau boleh lagi banyak, kita ramaikanlah surah ini. Dan kalau kurang buku, boleh order lah. Tuan-tuan boleh order dengan bahagian tadi yang dah diumumkan, nah, Haji Sufyan atau Haji Rasulan ya. Bolehlah beli dengan surau. Tuan-tuan beli, sama-sama dapat manfaat, dapat berkat insyaAllah. Demikian itu sahaja daripada saya. Yang benar daripada Allah Azza wa Jal, yang kurang dari kelemahan diri saya. Tapi kita harapkan Allah terus dan terus berikan kebaikan kepada kita, sehingga kita kuat untuk melakukan ibadah sampai penghujung nyawa kita. Dan tutup dengan majlis kafarah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.